tokoh itu adalah apa ya, seseorang yang bisa dijadikan contoh. Tokoh itu orang yang punya sesuatu di mata masyarakat. Orang yang lebih pintar, yang mempunyai ilmu tertentu di bidang ilmunya, maksudnya lebih pintar daripada masyarakat biasa gitu. Tokoh itu ya orang yang berperan aktif dalam pembangunan mental ataupun pembangunan fisik. Ya, tahu seperti Dr. Muhammad Hatta, Bung Karno, ya Sahrir, ya banyak lagi seperti Habibie gitu. Enggak terlalu jauh, sebagian saja. Sangat penting karena bisa tahu juga tentang posisi Indonesia sendiri di mata masyarakat seperti apa. Siapa ya? Siapa itu ya? Muhammad Yamin. Itu Sahril ya? Kurang tahu. Aduh.